Kita hari ini ngapain di Shoemaker? Hari ini akan ada keramaian untuk merayakan lahirnya album Lintasan Waktu. Tadi gue nanya apa aja? Jadi gue lupa. Oh, what is your first single in this album? AAA. Kenapa judulnya AAA? Karena waktu itu, karena AA itu adalah bagian dari lirik lagunya, dan karena waktu itu sedang tidak berpikir apapun selain kata-kata itu jadi judulnya. Sangat jujur. Yeah. Keren baterai tadi. Terus ceritain lagu ini tentang apa? Lagu ini tentang ingin sendirian namun ingin ditemani, karena aku tahu gitu, pasti ada yang nemenin, pasti ada beberapa orang yang selalu setia menemani gitu, walaupun aku juga ingin sendirian, labil wanita. Ada berapa lagu di album ini? Ada 10 lagu. Nah, lagu yang paling cepat dibikin? Lagu yang paling cepat dibikin itu Kalapuna. Bikinnya di mana waktu itu? Waktu itu bikinnya di waktu itu numpang sih, jadi waktu itu lagi gak ada rumah, akhirnya numpang di kontrakan teman. Dan aku sama Lava bikin pakai gitar-gitaran dulu, terus baru itu berada di salah satu di Jakarta Barat lah, salah satu tempat di Jakarta Barat. Gak ada rumah, where are you from? Jakarta sih, tapi sebenarnya gue gak pernah tahu ibu gue dari mana, bokap gue dari mana. Cuma yang pasti, tuh ibu gue. Cuma yang pasti, saya lahir di Jakarta, besar di sini, dan saya sekarang tinggalnya di daerah Bogor. Dekat. Dekat. Kebetulan untung ada kereta ya dari yeah. Shoemaker nih langsung. What is the main inspiration for the second album? Drama hidup sih, drama kehidupan sih. So, itu apa ya, kayak, jadi album ini tuh menceritakan tentang apa yang aku paling takutkan, apa yang menjadi aib aku, apa yang aku ingin ngasih tahu kalau semua manusia itu pasti pernah drop, dan drop itu adalah hal yang indah sebetulnya. So this is a very personal album. Yeah. Okay. Terus how did you pick up yourself then? Pick up yourself tuh gimana sih maksudnya? Okay, kan tadi bilangnya semua manusia. Okay. Gimana ya? Waktu itu tuh nggak tahu sih, karena pasrah, terus tahu-tahu keadaan berubah aja. So the key is surrender. Iya. Yeah. Okay. Baik. Terus lagu yang paling susah? Lagu Len. Kenapa? Apa ya? Nyanyinya juga susah. Nggak tahu kenapa lagu itu tuh susah banget gitu. Dia tuh nggak bisa dimainin cuman vokal sama satu instrumen doang. Itu mesti bareng-bareng semuanya. Jadi lagunya tuh banyak mau, itu doang sih lagu yang paling banyak. Dianya yang mau gitu. Padahal gue yang mau aransemen kayak gitu. Jadi dia sebenarnya intinya bikin susah diri sendiri. Iya, itu. Itu sering terjadi tuh. Kacau. Kompleks ya? Iya. Artinya kompleks, bagus. Ya udah, I guess that's it for me. Enjoy the show. If you like this video and want to see more videos like this, you can click and subscribe at Shoemaker Studios, and also check out my channel and subscribe.